Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Semoga anak-anak semua dalam keadaan sehat ya, amin. Hari ini kita akan belajar materi kombinasi gerak dasar ayunan lengan dalam aktivitas berirama. Tujuan pembelajaran 1. Peserta didik mampu menjelaskan kombinasi gerak dasar langkah dan ayunan lengan dalam aktivitas berirama. 2. Peserta didik mampu mempraktekkan kombinasi gerak dasar langkah dan ayunan lengan dalam aktivitas berirama. Langkah kegiatan 1. Pakailah seragam olahraga dan sepatu. 2. Sebelum memulai dan mengakhiri pelajaran, awali dengan berdoa terlebih dahulu sesuai dengan agama masing-masing. 3. Kemudian lakukan pemanasan dan pendinginan secara mandiri sebelum dan sesudah melakukan latihan yang ditugasi oleh guru. Gerak berirama atau ritmik adalah rangkaian gerakan senam yang diiringi irama, nada atau ketukan, baik itu menggunakan irama musik atau tanpa irama musik. Bentuk aktivitas gerak berirama 1. Langkah kaki 2. Ayunan lengan. Hari ini kita akan belajar kombinasi gerak dasar ayunan lengan. Apa sajakah bentuk gerak dasar ayunan lengan dalam aktivitas gerak berirama? Ayunan 1 lengan, ayunan 2 lengan. Tugas 1, ayunan 1 lengan ke depan dan belakang. Berikut cara melakukannya. Gerakan diawali dengan posisi berdiri tegak, luruskan kedua lengan ke depan. Ayunkan lengan kanan ke belakang. Kemudian ayunkan lengan kanan ke depan diikuti ayunan lengan kiri ke belakang. Berikut contoh cara melakukannya. Satu, dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh, delapan. 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 Tugas 2, ayunan 1 lengan dari depan ke samping. Berikut cara melakukannya. Gerakan diawali dengan posisi berdiri tegak, luruskan kedua lengan ke depan. Ayunkan lengan kanan ke samping kanan. Ayunkan lengan kanan kembali ke depan. Ayunkan lengan kanan ke samping kiri. Ayunkan lengan kanan kembali ke depan. Berikut contoh cara melakukannya. Satu, dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh, delapan. 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 Tugas 3, ayunan 2 lengan ke depan dan belakang. Berikut cara melakukannya. Gerakan diawali dengan posisi berdiri tegak, luruskan kedua lengan ke depan. Ayunkan kedua lengan ke belakang. Ayunkan kedua lengan ke depan. Berikut contoh cara melakukannya. Lakukan secara berulang-ulang. Satu, dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh, delapan.
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Tugas 4, ayunan 2 lengan ke samping. Berikut cara melakukannya. Gerakan diawali dengan posisi berdiri tegak, kaki rapat dan kedua lengan ditekuk di depan dada. Ayunkan lengan kanan ke samping kanan, diikuti langkah kaki kanan ke samping kanan. Kembali ke posisi awal. Ayunkan lengan kiri ke samping kiri, diikuti langkah kaki kiri ke samping kiri. Berikut contoh cara melakukannya. Satu, dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh, delapan. Satu, dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh, delapan. Manfaat apabila mempraktekkan gerak berirama. 1. Meningkatkan kesehatan. Meningkatkan keterampilan bergerak. Meningkatkan daya tahan tubuh. Meningkatkan fleksibilitas. Meningkatkan kelincahan gerak. Meningkatkan kedisiplinan. Meningkatkan pertumbuhan badan yang ideal. Meningkatkan kerja jantung.